Nama saya Kang Usna. Saya selalu mengabarkan, memberikan informasi, edukasi tentang seputar dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Oke. Silakan Kang Ustaz, waktu dan kehormatan dipersilakan. Menjadi tamu presiden aja kita harus melayani. Masya Allah. Apalagi yang kita layani adalah tamu-tamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yakinlah betapa banyak orang yang luar biasa. Masya Allah. Itikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi ketahuilah orang yang melayani orang-orang itu sama halnya. Masya Allah. Jadi khairun nas amfa'ul nas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa dan jumpa lagi tentunya bersama saya Kang Husna. Guys, mau tahu nggak saya hari ini ada di mana? Saya hari ini ketemu sama salah satu ustadz favorit saya yang selalu menonton. Apa dia kata-katanya, guys? Jamaah, katanya kan gitu. Nah, kebetulan ada di transportasi ini, transportasi teman saya. Dan vlog saya sebelumnya puja dengan puji kita limpahkan kehadirat Ilahi Robi, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke bagi dalam sekaligus dia yang menjadi revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Guys, biar nggak terlalu lama, kita ke atas yuk. Siap Pak Bos. Siap. Saya mau konferensi pers dulu nih. Nah, ini guys transportasi teman sayanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Kang Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Saya pucuk dicinta ulang pun tiba. Sampai gemetar ini. Tangan saya. Gimana kabarnya? Sehat Kang Ustaz? Sehat. Saya dikasih tahu sama teman saya, memang tidak ada janjian tadi. Tidak ada tidak ada konteks sebelumnya. Atas izin Allah, atas kehendak Allah, saya ketemu sama salah satu ustadz kondang yang selalu warawiri di sosmed. Saya ini salah satu penggemar Kang Ustadz. Selalu nonton terus, waktu di Trans TV, waktu di TV-TV lain. Masya Allah, tabarakallah. Kang Ustadz, saya mau minta statementnya, pesan-pesan di sini. Saya menjadi driver. Sama-sama yang bawa ini. Ya. Tapi beda perusahaan, Kang Ustadz. Apa? Nama saya Kang Usna. Saya selalu mengabarkan, memberikan informasi, edukasi tentang seputar dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Oke. Silakan Kang Ustaz, waktu dan kehormatan dipersilakan. Menjadi tamu presiden aja kita harus melayani. Masya Allah. Apalagi yang kita layani adalah tamu-tamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yakinlah betapa banyak orang yang luar biasa. Masya Allah. Itikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi ketahuilah orang yang melayani orang-orang itu sama halnya. Masya Allah. Jadi khairun nas amfa'ul nas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya. Masya Allah. Selalu semangat ya mendampingi jamaah. Siap, Pak Ustaz. Saya kan selalu semangat. Iya, berkah selalu. Memberikan keamanan, kenyamanan. Siap. Kang Ustaz, di sini berapa hari? It's different. Salam 4 hari lah sama. 4 hari ya? 4 hari dari Mekah sudah? Sudah. Jadi total 9 hari. Kalau saya tahu kedatangan dan kepulangannya, mungkin saya bisa mampir ke hotel kamu, Ustaz. Waduh, makasih. Jangan repot-repot. Siap. Jadi, sahabat semuanya, Kang Ustaz, dimanapun Anda berada, ini hari ini sangat spesial buat saya. Allah mudahkan, Allah kasih jalan buat ketemu. Ini kalau di Indonesia mau ketemu tuh susah. Iya. Yeah. Iya kan? Susahnya apa? Saya harus mencari alamat dulu. Saya harus kontak janjian dulu. Tapi kalau di sini, saya tidak ada kontak dan janjian. Allah mudahkan, Allah pertemukan saya dengan Kang Ustadz Maulana yang sudah malang melintang di dunia. Masya Allah. Gimana kabarnya ke semua keluarga? Sehat, Kang Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Nah, sehat, Alhamdulillah ya. Kalau boleh. Insya Allah nanti pada Ramadan saya pulang ke Indonesia. Masya Allah. Nah, nanti saya silaturahmi
Aslinya Kang Ustaz dari mana sih? Makassar. Dari Makassar kan? Iya. Nah, dari Makassar, insya Allah nanti saya bisa silaturahmi ke Kang Ustaz lah, insya boleh, Allah. Boleh, ya? Assalamualaikum. Insya Allah. Nggak foto? Boleh. Silakan Kang Ustaz. Iya. Siap. Terima kasih banyak Kang Ustaz waktunya. Semoga sehat. Amin. Saya doakan dari driver Dalil Al-Mualim, semoga panjang umur, berkah di setiap langkah. Amin. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya tidak mengurangi rasa hormat Kang Ustaz. Aman. Siap. Masya Allah. Silakan. Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Ini dengan jemaah Kang Ustaz Maulana. Ya, Masya Allah. Ini posisi, situasi, dan kondisi masih di kebun kurma. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Dan saya udah ngobrol tadi sama Kang Ustaz Maulana, minta izin ambil dokumentasi di jemaah di belakang yang dibawa oleh transportasi ini. Semoga Allah mudahkan, Allah mampukan, Allah lancarkan segalanya. Ketika pulang ke Indonesia, mendapatkan umroh yang mabrur. Dan satu kata dari saya, gemah ripah loh jinawi ya. Nah gitu. Intinya, semoga menjadi motivasi, semoga menjadi inspirasi buat semuanya. Allah mudahkan, Allah mampukan, sesudah dari dua tanah suci Mekah dan Madinah, bisa balik lagi dan balik lagi. Terima kasih Bu Haji. Nah gitu guys ya. Waalaikumsalam. Di hotelnya, di hotel apa Kang Ustaz? Di Roof. Roof? Iya. Masih berapa hari lagi di sini? Hari Sabtu balik. Nah hari Sabtu balik, kalau keburu, ini kalau keburu, gimana ya? Kasih jangan. Iya benar, asli. Asli ini. Aku udah terima, makasih banyak. Jadi, duh, kalau bisa mah ke hotel lah, deh. Jangan usah. Enggak. Ini harus silaturahmi ini ke hotel ini. Amin aja. Karena buat kelanjutan Kang Kusna di sini. Enggak bisa. Aku sering kok sini. Siap, berarti kalau saya ke hotel, kalau enggak hari ini mungkin besok masih bisa ya. Nanti kan mesti ngaji ketemu lagi. Kan masih 4 hari di sini. Iya. Lusa udah balik. Lusa? Iya, besok kan Jumat. Oh, Sabtu. Guys, Sabtu sudah pulang. Aduh. Ini enggak keburu. Siap. Siap, terima kasih Kang Ustaz ya. Semuanya. Ya. Mohon izin nanti ini bakal di-upload di channelnya Kang Husna. Kang Husna, channel Kang Husna. Siap. Subscribe dan like and share. Siap. Terima kasih Kang Ustaz. Jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Itulah kalau Allah sudah memberikan jalan, bisa ketemu sahabat ya, dimanapun dan kapanpun, walaupun waktunya ini sempit, tetapi saya dimudahkan untuk ketemu sama salah satu ustadz favorit saya. Saya dulu belum main YouTube Bang Ustaz, nyekrol-nyekrol aja terus waktu lagi rame-ramenya di Trans TV itu. Siap Bang Ustaz, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan perjalanan. Terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat, alhamdulillah saya sudah ketemu sama Kang Ustadz Maulana ya. Dan Masya Allah beliau itu sangat keren banget, sangat ilegal banget memberikan pernyataan kepada saya yang membawa Ustadz Maulana tuh ini guys. Nah ini drivernya luar biasa, keren kan. Pesan singkat dari saya buat driver di luar sana, kalau capek istirahatlah, kalau ngantuk tidurlah, kalau mau makan. Kalau lapar makan. Kalau mau janda, mampirlah. Jadi begitu bos, harus ada ketawa-ketawanya, jangan terlalu formal. Intinya, saya bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dipertemukan dengan salah satu ustadz kondang dari Indonesia. Beliau itu sudah warawiri di jagat maya, ya, termasuk di Trans TV. Namanya Ustadz Maulana, dan saya dari driver dengan driver yang membawa Kang Ustadz, saya doakan semoga beliau sehat, panjang umur, banyak rezeki, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Intinya berkah di setiap langkah. Cukup nggak bos? Mantap. Nah, buat beliau nanti setelah umroh ini, buat Ustadz Maulana, insya Allah mendapatkan umroh yang mabrur dan mabrurah,
dan nanti di waktu yang akan datang bisa kembali lagi ke sini. Tentunya di waktu yang sama, di tempat yang sama, acara yang sama, di transportasi yang sama. Insya Allah, Allah mudahkan, Allah mampukan yang menyaksikan tayangan ini menjadi motivasi dan menjadi inspirasi bisa berangkat ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah, untuk melakukan sejumlah rangkaian baik di ibadah haji dan umroh. Cukup, Mas, ya? Oke, terima kasih. Ikan cepat, ikan gabus, guys. Lebih cepat, lebih bagus. Yang penting umrohan dulu deh. Kalau udah umrohan, bisa menyaksikan secara aktual. Mantap, gak? Kayaknya besok nih, jam 12 nih. Sekarang gak keburu ngeditnya, guys. Masih. It's different. Makasih, Mas, ya. Oke, siap. Guys, ini yang membawa Ustadz Maulana ya, bersama drivernya. Dan saya akan... Nah, ini drivernya, guys. Ya, fokus perhatikan jalur, jangan memperhatikan bujur. Ayo, guys. Saya akan berangkat ke Jabal Uhud, guys, ya. Nah, jadi Kang Ustadz Maulana itu dibawanya ke kebun kurma ini, guys, ya. Bersama transportasi saya dari Al Malik. Waalaikumsalam. Hei, sehat. Udah. Udah. Nah, ini, guys, ya. Jemaahnya udah beres belum? Enggak. Jemaahnya udah beres belum? Belum. Loh, jemaahnya belum beres katanya, Beres, Bos. Belum beres jemaahnya katanya, guys. Lagi pilih-pilih korma dulu. Lagi pilih-pilih korma dulu katanya. Aduh. Biar tambah banyak penghasilan syukurnya. Biar tambah apa? Biar tambah banyak penghasilan syukurnya. Biar tambah banyak penghasilan syukurnya katanya, guys, gitu. Ini salah satu driver Dalil Al Mualim, Kang Angga, guys, ya, yang selalu menginspirasikan saya. Kenapa? Dia badannya kecil tapi kerjanya kuat. Masa saya orang besar nggak kuat? Ya nggak? Iya. Gitu, guys. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aduh. Mana sih jemaahnya, Kak? Jerokene. Jerokene lain, iya jemaahnya lain. Oke. Jadi umroh. Nama travelnya jadi umroh. Oh, jadi umroh nama travelnya? Iya, jadi umroh. Saya ikut siapa tuh? Ke Uhud, Mobil saya udah kesana, eh. Guys, mobil saya udah duluan ke Uhud ini. Saya mau ikut ke Uhud sama siapa, ya? Kak, terima kasih, Kak. Saya mau ikut ke Jabal Uhud, guys. Tapi belum ada yang berangkat, Ikut teman saya aja, Topek. Siap, Bos. Sehat, Pak Haji? Ya. Saya mau ikut teman saya ke Jabal Uhud, guys, ya. Nah, ini masih jemaahnya Ustadz Maulana, guys, ya. Di sana. Kita samperin. Kalau bisa kita tanya-tanya, ya. Sehat. Mana teman sayanya? Enggak ada, Teman sayanya enggak ada nih. Mana ini? Oh. Mana ya? Enggak ada ya teman sayanya, Oh, ini rombongannya, guys. Ini rombongannya di sini. Ini rombongannya Kang Ustadz Maulana. Kayaknya mau ngambil dokumentasi dulu, guys, di sini, ya. Rencana saya mau ikut teman saya yang mau berangkat ke Uhud, tapi di mana parkiran teman saya ini? Gak ada ini.
parkirnya di mana teman saya ini? Ayo, Bu Haji dari mana, Bu Haji? Bandar Lampung. Nah, saya ketemu sama jamaah dari Bandar Lampung. Bandar Lampung, Indonesia. Luar biasa. Waalaikumsalam, Bu Haji. Pakai travel apa? Al-Sukar. Al-Sukar is the best, ya. Masya Allah. Masya Allah. Setelah dari kebun kurma, kita akan menuju ke Uhud, ya. Iya, ke Uhud. Mana bisnya tadi? Bisnya yang mana? Rombongannya bisnya yang mana? Itu, standnya di depan. Yang itu? Ya. Oh, ayo, Pak Ji. Aduh, panas, luar biasa. Kanan-kanan katanya, guys. Kanan. Teman saya belum ada yang berangkat ini. Tapi saya udah duluan, guys. Dibawa Mang Husen. Ada khalas dulu. Assalamualaikum, Kep Halik Mudir. Ada nafar majerasah. Lah, Indonesia. Indonesia? Ya. Orang Jawa. Orang Jawa, dari mana Jawanya? Purwokerto. Purwokerto. Guys, buset, dikira saya orang Saudi, ternyata orang Purwokerto ini. Berarti bisa ngomong bahasa Indonesia. Luar biasa. Masyaallah, tabarakallah. Ngomong Jawa pun iso. Malum ngomong Jawa? Malum orang mapi malum? Malum. Jadi guys, mungkin cukup sampai di sini dulu dengan Sismu. Sam. Bisa bahasa Jawa, guys. Ini aneh saya, euy. Asli Jawa? Enggak, campur. Kan. Campur ya. Campur sari. Terus ke sini? Bawa jemaah. Mana mobilnya? Pakai bus itu? Belakang. Oh, yang di belakang sana. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang Jawa, guys. Dikirain saya orang Arab. Lihat mukanya. Saya orang Arab. Sisip Arab lah. Aduh. Mas dari mana? Saya dari Sukabumi. Sukabumi? Iya, dari Sukabumi. Ayanaon. Ayanaon. And from and Sukabumi. Guys, cukup sampai di sini dulu. Salam sejahtera buat semuanya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Salahnya semata-mata kebodohan saya sendiri dan benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang, tidak lebih, dan tidak mengurangi rasa hormat kepada keluarganya Kang Ustad dari Indonesia, ya, Ustad Maulana. Semoga sehat, panjang umur, dan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengawal jemaahnya dengan sukses, diakhiri mendapatkan umroh yang mabrur dan mabrurah. Diterima amal ibadahnya, diampunkan dosanya, diluaskan lapangan usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salahnya semata-mata kebodohan saya sendiri dan benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwalinaya wa bumingkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.